Halo teman-teman, apa bisa sih kita menikmati sayur mayur ini dan kita jadikan jus? Tentu bisa ya teman-teman. Mari kita bikin jus dari sayur-sayuran berikut ini. Bahan-bahannya ada bayam, ada sawi, ada tomat, ada timun, dan tidak lupa jeruk nipis. Bahan-bahan berikut ini bukan hanya untuk kita jadikan sayur ya guys, kita jadikan minuman juga sangat lezat sekali. Nah, gitu caranya guys. Sangat gampang, cukup kita sediakan blender. Kita masukkan semua bahannya. Kita masukkan sayuran, sawi, bayam, semua kita masukkan ya teman-teman. Jangan lupa tomatnya juga dimasukkan agar rasanya enak, banyak sekali kandungan vitamin C. Kemudian kita tambahkan dengan ketimun. Jangan lupa berikan es batu secukupnya biar rasanya sejuk dan nyas. Setelah semua kita masukkan, ini kita blender guys. Kita blender sampai semuanya halus agar mudah nanti kita menyaringnya. Namun sebelum semua selesai, ternyata ada yang ketinggalan ya teman-teman. Saya belum memasukkan jeruk nipis. Oke, kita masukkan dulu ya teman-teman jeruk nipisnya. Tadi tertinggal, ini dia jeruk nipis. Kemudian kita blender kembali teman-teman, semua kita campur. Setelah tercampur rata, kita saring. Kemudian hasilnya seperti ini teman-teman, siap dinikmati dalam keadaan dingin. Gimana rasanya? Kenapa kok manis? Rasanya tetap enak. Gimana rasanya? Enak tenang. Nah guys, mudah sekali bukan untuk membuat jus dari sayuran ini? Selain rasanya yang enak, khasiatnya juga banyak, sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Tentunya rasanya tetap enak dan jos. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.